Jika video ini tembus 10.000 viewers, dalam satu hari gua bakal bagiin diamond Free Fire secara gratis ke kalian semua guys. Syarat giveaway-nya, yang pertama kalian tuh wajib subscribe channel ini. Yang kedua, kalian tuh wajib like dan share video ini supaya cepat tembus 10.000 viewers. Dan syarat yang terakhir itu adalah tulis link name dan ID Free Fire kalian di komentar video ini guys. Dan jangan lupa kalian aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Pengumuman giveaway-nya akan gua kasih tahu ketika video ini tembus 10.000 viewers ya guys. Hello what's up guys, balik lagi bersama gua tentunya di channel Repa Ardi. Oke guys, di video kali ini gua bakal ngasih tahu kalian semua, gua bakal bandingin kecepatannya, kecepatan karakter Chorono dari semua karakter yang ada di Free Fire guys ya. Jadi karakter Chorono adalah karakter tercepat di semua karakter yang ada di Free Fire. Cepatnya adalah kecepatannya secepat kilat guys ya. Karena cepat dia ini adalah pemain bola, jadi Cristiano Ronaldo guys, jadi CR7 ini adalah pemain bola guys. Jadi dia ini adalah, jadi speed yang utamanya adalah lari guys. Jadi lari dia ini lebih cepat 100% atau 80% dari semua karakter yang di Free Fire, di cepatnya secepat kilat. Nanti bakal gua tunjukin, bakal gua kasih tahu di gameplay gua guys, bakal gua coba langsung aja karakter Chorono atau karakter Cristiano Ronaldo terbaru 2020 bulan Desember guys. Sebelum gua kasih tahu guys, gua minta pada kalian semua terlebih dahulu harus klik tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis guys. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng kalian agar kalian tuh mengetahui video terbaru dari gua selanjutnya guys. Serta share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya guys ya. Jadi buruan kalian share guys ya, karena pengumuman giveaway itu bakal gua kasih tahu ketika video ini tembus 10.000 views jam setengah hari guys. Dibantu tembusin aja, bantu tembusin 10k views, jangan cara kalian share aja guys, share aja video ini sebanyak-banyaknya supaya cepat tembus 10.000 views guys. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang mampir ke channel gua guys ya, untuk lakuin terima kasih banyak guys. Tanpa banyak basa-basi soalnya gua kasih tahu guys, gua kasih tahu gameplay gua nih dia guys ya. Kita bandingin kecepatan karakter dari Wolfra dengan karakter guys ya, terbaru ini adalah karakter Chorono atau karakter Cristiano Ronaldo atau CR7 guys ya, terbaru 2020 auto speednya seperti kilat guys. Ini dia guys penjelasannya, juga ini dia guys video gua menggunakan karakter guys ya, karakter terbaru juga gua menggunakan karakter gua, bandingin ini kecepatan antara dua karakter ini guys ya. Jadi ya gua minta kepada kalian semua jangan pernah skip guys agar kalian tuh mengetahui kecepatan berapa cepatnya guys. Nah jadi ini gua menggunakan karakter Warfra guys ya. Ini dia guys, ini dia, kalian dengan teliti guys ya, cukup lari aja. Jadi seperti ini lah guys, kecepatan maksimal dari karakter Warfra ini guys ya. Gua udah menggunakan Kelly nih guys ya, udah gua guna sepatu Kelly guys, masih seperti ini guys ya. Jadi ini lumayan cepat juga guys, tapi ada yang lebih cepat lagi guys ya. Ya guys, cepat banget guys ya ini guys ya. Ini Warfra guys, jadi lumayan cepat guys, jadi nggak terlalu cepat ya. Jadi kita bakal sudah nih, gua bakal langsung pakai aja karakter Chorono atau karakter Cristiano Ronaldo guys. Kita muter balik lagi guys, kita mau ke tempat tadi guys, kita ke tempat awal tadi guys ya. Lari terus. Jadi seperti ini lah guys kecepatannya dari karakter guys ya, karakter Wolfra ini. Jadi seperti ini lah kecepatan maksimal dari karakter Wolfra guys. Jadi kita bakal coba sudah ini, gue bakal coba langsung pakai karakter guys ya. Karakter Chorono guys. Ini salah guys, mundur lagi guys ya. Sorry. Berhenti pada sana guys ya. Mata spawn ini guys ya. Terus ya finish juga guys. Jadi seperti ini lah guys ya. Jadi inilah kecepatan karakter Wolfra guys ya. Jadi seperti inilah maksimal kecepatannya guys. Nah jadi kita beralih ke karakter berikutnya, itu adalah karakter bisa Chorono atau karakter Cristiano Ronaldo bisa terbaru atau karakter CR7. Kita langsung coba aja lagi, kita coba aja langsung bisa. Ini dia kecepatan dari karakter Cristiano Ronaldo atau karakter Chorono guys. Jadi kita bandingin dengan kecepatan karakter Warfra tadi bisa. Jadi karakter Warfra tadi nggak terlalu cepat bisa, tapi untuk mencepat bisa, kita langsung coba aja langsung. Ini dia kecepatan dari karakter Chorono atau kecepatan seperti gila guys ya. Nah jadi ini dia guys ya, karakter Chorono atau karakter Cristiano Ronaldo terbaru 2020 bulan Desember guys ya. Iya karakter terbaru dari Free Fire, langsung kita coba aja langsung guys ya. Karakter terbaru dari Free Fire guys, langsung kita coba aja langsung gimana kecepatannya guys ya.
Jadi sini cepat banget guys larinya guys ya. Mantap betul nih guys larinya nih guys ya. Cepat banget nih guys. Mantap guys ini guys. Berapa kilometer per jam nih guys ya. Mantap guys. Keren banget guys ini guys ya. Larinya kenceng banget nih guys. Seperti menggunakan kendaraan guys ya. Mantap guys ini jauh lebih cepat dari karakter tadi guys ya. Kayak bayangin aja. Kalian lihat aja tadi guys ya. 100% lebih cepat dari karakter tadi guys. Pandai juga berlari guys ya. Panda gua juga berlari cepat guys. Mantap guys ya. Waduh kencang banget ya guys. Mantap seru nih guys. Jadi langsung aja kalian ini guys ya. Ini dia review gua menggunakan karakter Chorono. Ini dia kecepatan karakter ini guys ya. Cepat banget guys ini guys ya. Cepat banget auto mantap banget nih guys ya. Cepat banget kecepatannya ini guys. Jadi ini dia karakter yang cepat banget guys ya. Mantap betul nih guys. Nah jadi itu dia guys ya, perbedaannya tuh karakter Chorono dengan karakter lainnya guys ya. Itu dia karakternya 100% lebih cepat dari semua karakter yang ada di Free Fire guys ya. Karakter cepat banget larinya guys ya. Mantap betul karakter itu guys ya. Larinya seperti lari kill guys. Larinya seperti menggunakan nos guys ya. Atau menggunakan speed guys. Jadi mantap betul guys larinya guys ya. Jelas guys tapi itu pemain bola jadi larinya harus cepat guys ya. Pokoknya mantap sudah guys itu karakter itu guys ya. Karakter Chorono itu mantap betul itu guys. Ada lari cepat juga ada. Untuk ini ada apa guys, yang kayak mirip biru itu guys ya, pelindung apa tuh guys, yang seperti bola itu guys ya. Jadi itu banyak banget, ada skill juga, ada juga, ada skillnya guys ya, ada juga, dan juga lari cepat banget guys. Jadi aku keuntungan dari kalian membeli karakter Chorono atau karakter Cristiano Ronaldo terbaru 2020 guys. Nah jadi seperti ini guys, kecepatan dari karakter Cristiano Ronaldo guys ya, mantap betul nih guys, kecepatannya guys ya. Kita rekam ulang guys ya. Ini dia guys ya. Wih mantap nih guys ya. Cepat banget guys emang guys ya. Cepat banget nih guys kecepatannya ini guys ya. Wih mantap nih guys ya. Cepat banget larinya guys. Waduh enak banget nih guys untuk lari guys ya. Wih mantap 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 mantap. Seperti menggunakan kendaraan guys larinya ini guys ya. Dan ini dia guys. Dan juga dia ini mempunyai lari cepat dan juga mempunyai skill guys ya. Mempunyai skill terbaru guys dari karakter Chorono ini guys ya. Dinya dia lari ini guys ya. Cepat banget guys ya. Jadi ini guys perbandingan karakter keduanya guys ini karakter Chorono di bawah guys ya. Cepat banget guys karakter ini guys ya. Dapatkan atau kalian tuh berhasil guys ya mencoba karakter tersebut guys. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen dan aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Serta share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya guys ya. Jadi buruk kalian share aja video ini sebanyak-banyaknya supaya cepat tembus 10.000 views guys. Oke terima kasih buat teman-teman semua yang udah lakuin itu guys, yang mampir ke channel gua, yang udah subscribe channel ini, yang udah like video ini, yang udah share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga yang udah aktifkan lonceng, terima kasih banyak guys. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Pokoknya guys pantengin terus channel gua guys, karena di channel gua bakal upload bisa video setiap harinya untuk teman-teman semua. Jadi kalian pantengin terus video gua, pantengin terus channel gua guys ya. Karena di channel gua nih gua bakal upload video setiap harinya untuk teman-teman semua. Don't forget to support my YouTube channel dengan cara like, comment, and subscribe guys. Bye guys, see you in the next two video. Bye.